Bentar. Aduh, gimana brother? Sumpah gue bingung banget. Ya ampun nih, gue kayak di drama-drama motovlog ya. Tiba-tiba ada cewek habis bensin, anjing random banget. Rumahnya di mana sih? Masih jauh nggak? Kakak bisa kupling nggak? Bisa motor kupling nggak? Nggak bisa ya? Udah jangan nangis kak. Kalau kakaknya nangis, aku disangkanya apa gitu di sini? Takutnya kenapa-napa? Nggak apa-apa. Aku bantu kok. Serius nggak apa-apa kan? Nunggu di sini, aman ya. Udah jangan sedih. Oke, halo brother Aing semuanya. Welcome back to me, Cherry Pratama di channel SMD Project. Hari ini gue mau pulang. Gue habis main di rumahnya Asel. Tuh, lihat Aselnya tadi keburu tidur. Ini udah malam, guys. Terus di sini juga ada Bang Katak. Widih, Bang. Lagi ngapain di sini, Bang? Lagi main ya. Jauh-jauh berarti ya dari Jakarta, guys. Mau balik kapan? Oke, gue cabut dulu ya. Oke, siap. Siap bang, thank you ya bro, gue cabut ya. Oke, siap. Aman. Salamin ke Asel ya kalau udah bangun. Oke, sekarang gua bakalan pulang ke Sumedang. Kita sambil motoran aja karena mungkin gua bakalan sering-sering upload konten motor, brother. Karena jujur gua lagi gimana ya? Lagi kecanduan gua. Enggak tahu kenapa main motor gua lagi kecanduan aja, brother. Oh ya, buat kalian yang baru datang, join to the club dulu. Brother Aing semuanya, klik dulu tombol subscribe yang belum subscribe karena gua bakalan upload tiap hari, guys, ya. Tuh lihat. Widih, kita bakalan menikmati raungannya si Chelsea ya, sambil kita menikmati malam kota Bandung, guys. Ini si Chelsea gua udah ada beberapa part yang gua tambah-tambahin ya. Nih lihat, kita sedikit review dulu ya. Bentar ya, kita mundurin dulu deh. Kita mundurin dulu sedikit, brother. Aduh. Sebenarnya gua berat sih ini motor ya, tapi ya gimana, brother? Enak gitu. Walaupun berat tapi ini motor enak banget, brother. Sumpah dah. Nah, lihat nih. Ini gua udah ada beberapa yang diganti nih, kayak gua ini pakai part-part karbon gua tambahin ini. Ada dagu winglet ya. Tuh, ini juga gua udah ganti nih spakbornya pakai karbon. Tuh, terus ada ini ya spionnya, spion winglet. Terus ada ini juga nih pakai part karbon juga. Terus ini spakbor belakang juga nih. Gua ini pakai karbon juga, brother. Oke, sekarang kita berangkat, guys. Bismillah ya. Mudah-mudahan lancar terus enggak macet ya. Tapi kalau misalkan malam-malam gini sih kayaknya enggak akan macet, brother. Jalan udah pada lowong ya biasanya ya. Karena asalnya tidur, jadi gua enggak bisa pamitan, brother. Tapi dia udah tahu kok gua bakalan pulang gitu. Jadi ya udahlah ya. Let's go, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Asel baru beli Vespa, brother. Kalau gua kan kemarin jual Vespa, dia baru beli Vespa. Cuman Vespanya lagi enggak ada nih, lagi dipakai nih kayaknya nih. Gua tadinya pengen review juga Vespanya Asel, guys. Bagus banget ya. Nih ada mobilnya Bang Katak juga nih. Wah, madep banget ini sumpah. Keren, guys. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pulang, guys. Jadi, brother, gua tuh di Bandung tuh udah 2 hari. Gua nginep di rumahnya Asel dari kemarinnya. Kemarinnya kemarin sama sekarang gua pulang, guys. Di sini tuh walaupun udah malam tapi masih rame gitu. Nggak tahu kenapa, brother. Ya itulah Bandung ya. Bandung tuh semakin malam justru entah kenapa semakin rame. Cuman gue jalan sini, brother, biar kita nggak terlalu jauh ya. Gue lewat jalan motong nih, lewat sini, guys. Jadi, brother, gue di Bandung itu habis silaturahmi gitu kan, karena gue sering banget ke Bandung. Gue silaturahmi sama anak-anak gitu kan. Ya intinya sih gua menjaga pertemanan lah, brother, sama anak-anak. Karena jujur gua teman pada di Bandung semua, guys. Woo! Alah, brother, suaranya sumpah ini enak banget. Cuman ini gelap banget, guys. Sumpah ini gelap banget. Penerangan jalannya agak kurang ya.
agak kurang nih penerangan jalannya, cuy. Slow, slow, slow. Santai, santai, santai. Aduh, ini HP gua ada apa lagi nih? Ada yang bentar, brother. Ini HP gua ada siapa lagi yang nelpon nih? Ya ampun. Gua lagi nyetir, ada yang telepon. Kalem dulu ya. Wih, cakep banget mobilnya, Ci. Sumpah gokil banget ya. Oke, kita lanjut, guys. Bismillah. Let's go. Sumpah, ini enak banget. Asli, brother. Lah, cewek anjir. Kenapa dia? Kenapa dia ya? Bentar. Cewek bukan sih? Jam segini coba. Dia ngapain? Bentar, brother. Balik lagi kita nih. Kita balik lagi aja ya. Ah, kenapa dia ya? Penasaran gue, brother. Sumpah dia ngapain coba malam-malam kayak gini? Bentar. Kita putar balik ya. Gak salah lihat gue, cewek itu cuy. Gak salah lihat gue. Bentar. Kagak salah lihat gue. Mana ya? Oh bener kan? Nah kan? Kak, kenapa kak? Hah? Mogok katanya cuy. Ya ampun. Bentar brother. Slow. Sumpah dia habis ngapain coba pakai celana kayak gitu anjir. Bentar gua nyalain hazard dah, takutnya motor gua ini lagi. Kenapa kak? Ini aku habis lari habis bensin. Habis bensin? Ya ampun. Iya dong. Kedip. Emang gak nyala banget? Gak nyala banget. Oh, cobain ya. Pegang coba, pegang lu. Bensin tapi jauh banget. Bentar. Sorry ya. Okay. Ini mau pulang? Iya, mau pulang. Deket sih, lumayan sih. Oke. Bentar. Ya ampun, brother. Iya, Kang, repot. Apa? Enggak apa-apa. Habis banget enggak bensinnya? Habis banget. Soalnya tadi udah gitu sih. Siapa tahu bisa nyala, guys. Kagak bisa nyala, anjir. Ya ampun. Kayaknya bensinnya habis deh, bener deh. Kayaknya habis deh. Masih bisa, tapi apa? Biasanya bensinnya masih ada sisa segitu, masih bisa jalan. Oh, masih bisa. Bentar. Kakaknya habis dari mana? Habis lari. Oh, habis olahraga. Ya ampun, kering banget dong. Sumpah. Kering banget ini. Ya ampun. Apa? Kalau aku bisa step sih. Tapi kakaknya bisa enggak? Nih, kalau aku step. Bentar. Gimana, brother? Belum pernah lagi bawa motor di step gitu. Apa? Pernah. Oh, belum pernah ya? Kenapa? Nelfonin orang juga belum ada yang bisa jawab. Tadi nelfon siapa? Nelfon ini orang rumah buat kesini, tapi nggak bisa. Bentar. Aduh, gimana, brother?
Sumpah gue bingung banget. Ya ampun nih, gue kayak di drama-drama motovlog ya. Tiba-tiba ada cewek habis bensin, anjing random banget. Rumahnya di mana sih? Masih jauh nggak? Lumayan dari sini masih jauh. Hah? Lumayan masih jauh. Ya ampun. Gimana ya? Dipakai gitu, jadi aku buru-buru. Apa? Gimana? Motornya mau dipakai sama orang rumah. Coba hubungin teman bisa nggak? Siapa gitu? Semuanya, tapi belum pada dijawabin. Soalnya susah kak, aku kalau bawa Matic sih bisa gitu ya. Kayak misalkan aku beli bensin dulu ke depan. Soalnya aku pakai Ninja susah. Pakai kupling susah, enggak ada tempat buat nyimpen ya. Takutnya jatuh sih, belum pernah bawa Matic motor. Ya ampun, gimana brother? Gimana ya? Ini lumayan loh, jauh loh. Kalau misalkan kakaknya dorong, ini lumayan jauh loh. Ke sana. Aduh, brother, gimana ya? Dih, kenapa nangis, Kak? Aku panik, Mas. Hah? Panik. Jangan nangis. Slow. Aku bantuin. Jangan nangis. Jangan nangis, aku bantuin. Serius, aku bantuin. Apa? Takut. Iya kan aku bantuin. Enggak apa-apa. Slow ya. Santai. Aku bantuin ya. Tuh, orang-orang pada lihatin anjir. Jangan nangis. Slow, sabar dulu ya. Aduh, gimana brother? Soalnya ke pom bensin sekarang nggak bisa beli bensin eceran ya. Bentar. Sumpah gue bingung lagi, gimana ya? Kakak bisa kupling nggak? Bisa motor kupling nggak? Nggak bisa ya? Tadinya kalau misalkan bisa, kakaknya bawa motor aku, terus nanti nggak apa-apa aku yang dorong gitu. Kalau misalkan kakaknya bisa, tapi kalau misalkan nggak bisa ya gimana ya? Susah juga. Udah jangan nangis, aku bantuin kok. Udah, jangan nangis. Udah ya, slow. Oke? Okay? Udah nggak usah nangis. Aduh. Ini minum siapa nih? Tadi beres olahraga. Kalau aku buang nggak apa-apa, airnya. Aku buang airnya, aku ke depan dulu beli bensin, gak apa-apa. Segini cukup kayaknya ya. Orang-orang pada ngeliatin lagi. Aku buang ya. Udah jangan nangis kak. Kalau kakaknya nangis, aku disangkanya apa gitu di sini. Takutnya kenapa-napa. Gak apa-apa. Aku bantu kok. Ini aku pinjam dulu ya. Kita cari bensin dulu, brother. Apa? Kamu nunggu di sini berani nggak? Nggak sih, nggak apa, asal bisa jalan aja motor. Udah jangan nangis ya, santai, slow. Ini masih ramai kok, aman kok, maksudnya nggak terlalu sepi juga gitu. Cuman ya kakaknya hati-hati juga ya, tungguin ya, oke? Tungguin ya, iya, tungguin oke? Bentar, aku ini dulu, beli bensin dulu. Tungguin ya, serius nggak apa-apa kan? Nunggu di sini, aman ya? Aman ya, udah jangan sedih. Oke, brother, kita nyari bensin dulu. Kita nyari bensin eceran berarti guys. Oke, let's go.